Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Kembali lagi bersama saya, Kapten Bonsai Nusantara. Kurang lebih 2 minggu yang lalu, saya lihat bonsai ini kelihatan mengering di bagian ranting-rantingnya. Kemudian saya lihat di kulit-kulitnya terlihat banyak sekali hama-hama putih dan akhirnya membuat kulitnya menghitam. Selanjutnya juga saya lihat di media tanamnya juga terlihat banyak sekali semut-semut putih yang suka makan akar. Kemudian saya pangkas bagian ranting-rantingnya yang kering. Saya berikan serbuk insektisida di media tanamnya. Tapi hari ini saya lihat semakin parah keringnya, bahkan sebagian membusuk. Oleh karena itu akan kita laksanakan operasi penyelamatan. Bisa kita lihat di sini, setelah 2 minggu yang lalu saya laksanakan pemangkasan ranting-ranting yang kering, di bagian bawah sudah mulai tumbuh tunas baru. Tapi yang bagian atas pengeringannya semakin cepat turun ke bawah. Sehingga untuk pertama-tama saya laksanakan pengelupasan kulit-kulit yang kering dan pemotongan ranting bahkan cabangnya yang sudah mulai mengering. Karena saya khawatirkan dia akan terus mengering ke bawah sehingga akan mengalahkan bagian-bagian yang masih segar. Jadi setelah kita pangkas ranting-ranting bahkan sebagian cabangnya yang kering kita potong, kita pangkas, kita kupas kulitnya untuk disisakan kayunya dengan harapan kayunya tidak ikut membusuk sehingga bisa kita manfaatkan bagian ini sebagai bagian keringan. Jadi supaya mengesankan bonsai yang tua, semakin ke atas dia semakin kering. Sudah tidak ada daunnya, jadi akan rimbun di bagian bawahnya saja. Bisa kita lihat di sini juga, ini sudah mulai terlihat bagian yang segar. Jadi saya pangkas hanya cukup sampai pada bagian yang segar ke atas. Yang ke atas karena memang sudah kering semua, bahkan membusuk. Kita bersihkan sampai bersih, betul-betul bersih, supaya sisa-sisa hama mungkin yang masih ada juga ikut terbuang. Pengupasan dan pembuangan bagian-bagian yang kering ini juga bertujuan untuk memaksimalkan sisa nutrisi yang ada untuk menyuburkan tunas yang tumbuh tadi. Selain itu juga diharapkan dia akan mampu menumbuhkan tunas-tunas yang baru. Sehingga tidak ada nutrisi yang terbuang sia-sia karena dia berusaha untuk menyuplai bagian-bagian yang sudah mulai mengering tersebut. Thank you.
Awalnya saya berencana untuk mengganti total, merubah total termasuk media tanamnya. Tapi karena saya lihat sudah mulai tumbuh tunas baru dan saya lihat hama semut putih di media tanamnya juga sudah tidak ada lagi, sudah tidak terlihat. Oleh karena itu hanya saya potong, saya pangkas bagian-bagian yang keringnya saja sampai pada bagian yang masih segar. Karena jika saya paksakan untuk mengganti media tanamnya juga, saya khawatir justru akan mengganggu tunas-tunas yang baru tumbuh tersebut. Selanjutnya saya berikan kembali serbuk anti hama pada media tanam untuk mengurangi kemungkinan kembalinya hama-hama tersebut. Selanjutnya juga saya siram sampai betul-betul basah sambil saya bersihkan batang-batangnya tadi yang saya kupas untuk mengurangi kemungkinan adanya hama yang masih tersisa. Dikhawatirkan kalau dibiarkan dia akan kembali tumbuh berkembang sehingga mengganggu bahan bonsai ini. Pembersihan dan penyikatan ini juga saya lakukan pada bagian yang masih segar untuk membersihkan dari kotoran dan kemungkinan hama yang tersisa sehingga bersih dan membuka pori-pori untuk memungkinkan mempermudah tumbuh tunas baru. Selanjutnya, sayatan di bagian kulit yang masih segar kita berikan salep kambium untuk melindungi dari serangan hama dan juga untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya kita sungkup dengan rapat, kemudian kita letakkan pada tempat yang teduh sampai yakin tumbuh tunas baru. Demikian sahabat bonsai, jika dirasa bermanfaat silakan share, like dan komen. Saya sangat berterima kasih jika berkenan untuk subscribe. Jangan lupa klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Salam hormat saya Kapten Bonsai Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.